Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sop iga, di mana untuk bahan-bahannya ada iga ya, 1/2 kilo udah saya presto. Kemudian ini ada kentang 1 yang agak besar, ada wortel 2, ada tomat dibuang bijinya ini. Kemudian ada daun bawang dan seledri 1 batang masing-masing ya. Bumbu tambahan lain seperti biasa, gula, garam, pala bubuk. Kemudian untuk yang dihaluskan ada bawang putih 2. Saya goreng di pancinya ya. Sampai harum saja, jangan sampai coklat. Tambahkan air 200 ml. Kemudian tunggu sampai mendidih, masukkan kentang dan wortel. Pasti deh. Ini masukkan iganya ya. Iganya gede-gede. Tambah kuah, disaring lebih bagus. Ini tunggu sampai mendidih dan matang wortel dan kentangnya. Koreksi rasa, saya tambah 2,5 sendok teh gula pasir. Tambah pala sedikit saja. Ini sudah mau matang, jadi masukkan tomat dan daun bawang ya, juga seledri. Nggak nyampe 1 menit. Nah ini sudah ya. Kalau menurut saya segini lumayan bening. Bisa dilihat di zoom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.